Yo, what's up guys, balik lagi bersama gua di channel AKW32. Oke, kali ini kita akan balapan di sirkuit Le Mans Prancis ya guys, masih bersama Valentino Rossi. Oke, dan dia starting grid kali ini di mana pole position ditempati oleh Juan Mir, diikuti Rins dan juga Marc Marquez di posisi ketiga, sementara Johan Zarco secara mengejutkan berada di posisi keempat guys. Dan kita menggunakan Valentino Rossi masih berada di posisi ke-12 saja. Oke, semoga saja balapan kali ini di sirkuit Le Mans Prancis kita menggunakan Valentino Rossi bersama tim Petronas Yamaha SRT berhasil meraih kemenangan ya guys. Oke, kalau gitu kita langsung menuju ke start race di sirkuit Le Mans Prancis kali ini. The French Grand Prix. The riders are spread out on the grid. The light will soon go out and the Le Mans race will begin. Oke, dan adalah start race kali ini di sirkuit Le Mans Prancis. Kita mulai start dari posisi ke-12 and here we go guys. Oke, kita mulai start dari posisi ke-12. Kita langsung overtake beberapa rider saja kali ini, sedikit malu kontak dengan pembalap KTM Victory guys. Oke, masuk lingkungan pertama kali ini kita berada di posisi ke-8 saja. Oke, hard braking masuk lingkungan pertama kali ini. Oke, kita masih berada di posisi ke-9 di overtake dengan Alex Marquez kali ini guys. Oke, kita overtake Alex Marquez kali ini dan Paul Espargaro. Oke, sedikit kontak dengan Paul Espargaro di tikungan ke-5 tadi guys. Oke, kita masih berada di posisi ke-7 saja kali ini. Kita masih berada dari belakang dari Franco Morbidelli ya, rekan satu tim kita di Yamaha Petronas SRT guys. Oke, kita berhasil overtake Franco Morbidelli kali ini di tikungan ke-7 dan kita berada di posisi ke-6 saja kali ini. Oke, kita coba overtake dari Alex Rins kali ini dari bagian dalam dan kita berada di posisi ke-5 saja guys. Oke, hard braking masuk tikungan ke-8 saja kali ini, masih berada di belakang Johan Zarco yang baru saja pindah ke tim Pramac Ducati untuk musim 2021 dan 2022 saja guys. Oke, kita berhasil overtake Johan Zarco kali ini untuk berubah posisi ke-4 dan kita masih berada di posisi ke-4 di belakang dari Jack Miller saja guys yang naik ke tim Victory Ducati untuk musim 2021 ini. Oke, kita masih terus berusaha untuk membayangi posisi ketiga dari Jack Miller ya, dan kita akan coba overtake Jack Miller kali ini di last corner. Apakah kita berhasil? Masih sangat jauh dari posisi ketiga dari Jack Miller saja kali ini guys. Oke, masuk last corner dan langsung open gas saja kali ini, dan nampaknya Johan Zarco berusaha untuk overtake posisi keempat kita ya. Oke, masuk putaran kedua saja kali ini dari 3 putaran yang akan kita jalani di sirkuit Le Mans Prancis guys. Masuk tikungan pertama hard braking, langsung masuk di tikungan kedua saja kali ini. Oke, malah sedikit melebar, masuk tikungan ketiga. Oke, langsung open gas saja kali ini, sedikit mengalami wheelie di tikungan kelima ya guys. Oke, hard braking masuk tikungan keenam. Namanya kita semakin jauh dengan posisi ketiga dari Alex Marquez ya. Posisi ketiga dari Marc Marquez masuk gua setelah Marc Marquez di overtake oleh Jack Miller guys. Oke, tadi side by side antara Jack Miller dan Marc Marquez guna merupakan posisi kedua saja kali ini, sementara kita masih berada di posisi keempat di belakang dari posisi ketiga Marc Marquez guys. Oke, hard braking memasuki tikungan keenam saja kali ini. Oke, langsung open gas saja, masuk tikungan ke-7 langsung open gas di trek lurus kali ini di sirkuit Le Mans Prancis di putaran kedua bersama Yamaha Petronas SRT dari Valentino Rossi nih guys. Oke, hard braking masuk tikungan kedua kali ini ya, tikungan ke-9 dan tikungan ke-10 saja kali ini. Namanya posisi kita semakin dekat dengan posisi ketiga dari Marc Marquez guys. Oke, hard braking masuk tikungan ke-11 langsung banting ke kiri saja, masuk tikungan ke-12. Oke, langsung open gas saja kali ini, masuki last corner nih guys, semakin dekat posisi kita dengan posisi ketiga dari Marc Marquez dan posisi kedua dari Jack Miller tuh guys. Apa kita akan berhasil overtake posisi ketiga dari Marc Marquez di putaran terakhir ini guys? Oke, sementara Juan Mir masih kokoh di posisi pertama, diikuti Jack Miller dan Marc Marquez di posisi kedua dan ketiga, sementara kita menggunakan Valentino Rossi masih berada di posisi keempat. Oke, hard braking langsung banting ke kiri saja. Oke, masuk dengan 4 langsung open gas saja kali ini dan langsung hard braking masuk di tikungan ke-6
sementara kita masih sedikit melebar, malah sangat melebar kali ini di tikungan ke 6 guys. Oke, langsung open gas saja kali ini. Oke, langsung hard braking memasuki tikungan ke 7 yaitu tikungan Monster guys. Oke, langsung open gas saja kali ini, dan kita semakin dekat dengan posisi ke 3 dari Mark Marquez saja kali ini guys. Oke, hanya terpaut 1 detik 52 second saja dari posisi ketiga Mark Marquez. Oke, open gas saja kali ini di drag lurus di sirkuit Le Mans Prancis, putaran terakhir ya di sirkuit Le Mans Prancis ini guys. Oke, langsung hard braking memasuki tikungan chicken. Oke, semakin dekat posisi kita dengan posisi Mark Marquez, hanya terpaut 567 second saja dari posisi ketiga Mark Marquez. Oke, open gas saja kali ini, langsung banding ke kiri, apa kita akan berhasil overtake Mark Marquez di last corner guys. Oke, di putaran terakhir ini. Oke, open gas, langsung hard braking. Oke, langsung masuki tikungan ke 13, langsung menuju tikungan ke 14, dan langsung open gas saja kali ini, dan nampaknya kita harus puas finish di posisi keempat di belakang dari Mark Marquez guys. Oke, dan ada hasil balapan kali ini, di mana balapan dimenangkan oleh Juan Mir, diikuti Jack Miller dan Mark Marquez di posisi keluaran ketiga, sementara kita harus puas finish di posisi keempat, diikuti Sarko dan Alex Rin di posisi kelima guys. Dan itu artinya kita berada di klasemen kedua ya, dapat 25 poin saja dari posisi pertama Mark Marquez guys. Oke, dan itu artinya sekian video gaming gua kali ini, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan aktifkan tombol notifikasinya, serta tulis komentar kalian di bawah. Oke, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya, and bye.